Di depan saya ini ada sebuah restoran yang sangat besar sekali sahabat ya. Dan restoran ini restorannya orang elit ya di kota kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman dan sahabat-sahabatku? Dimanapun teman-teman dan sahabat-sahabatku berada, saya doakan dari Kota Jeddah mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selamat datang di vlog saya. Di video kali ini saya berada di daerah Hamro Kota Jeddah sahabat ya. Lagi nunggu majikan sahabat ya. Namun seperti biasa teman-teman dan sahabat-sahabatku yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak lupa. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabatku, di depan saya ini ada sebuah restoran yang sangat besar sekali. Restoran ini sudah hampir 2 tahun restoran ini sudah ditutup sahabat karena ada COVID-19 dan sebelum COVID-19 sahabat ya, orang-orang elit dan pengusaha apabila mengadakan sebuah acara seperti pertemuan atau pernikahan, acara-acara yang lain, maka mereka banyak yang pesan makanan dari restoran ini sahabatnya, karena restorannya ini sangat terkenal di Kota Jeddah. COVID-19, banyak restoran di sini ditutup sahabat ya. Dan saat ini sahabat ya, saya berada di daerah Al-Hamro dekat pantai sahabat. Lagi menggunakan ke salon. Maka daripada saya nunggu di mobil, dan masya Allah tabarakallah suasananya sangat bersahabat, sedikit adem karena di tempat ini dekat dengan pantai. Dan saat ini sahabat ya, sudah menjelang ada maghrib sahabat ya, sebentar lagi insya Allah. Oke teman-teman, saya cukupkan dulu video kali ini ya. Terima kasih banyak teman-teman dan sahabat-sahabatku sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.